Halo, selamat sore. Kali ini kita akan memperbaiki Mandely yang ada pada Microsoft Word agar bisa terintegrasi ya, ataupun bisa dipakai agar kita bisa memperbaiki daftar pustaka pada pengerjaan tesis, skripsi, ataupun tugas akhir ya. Pertama-tama kita harus buka Mandely-nya dulu ya. Kita buka Mandely-nya, terus kita buka Microsoft Word-nya. Di sini saya udah buka, tapi masih kosong ya. Nah, pertama kita login dulu Mandely-nya. Ini Mandely-nya sudah terinstall ya. Tapi di sininya tidak bakalan bisa tuh. Dia bakalan terjadi error Microsoft Visual Basic. Nah, ini dikarenakan ada bug ya. Nah, pertama kita perbaiki dulu data akun kita. Kita cek dulu di ADDS-nya ini apakah ada apa enggak software Mandely-nya. Kita klik Word ADD. Kita klik aja ini ya, ngikutin tanda panah saya ini ya. Nah, ternyata sini masih ada nih. Karena kan ini sudah terinstall. Di tool-nya ini udah terinstall. Jadi kita nggak usah perlu lagi, kalau kita uninstall otomatis sini hilang. Nah, caranya itu simple sebenarnya. Caranya kita buka dulu data C. Kita pilih program ini, kita pilih kita saya naruh Mandely-nya di luar nih. Nah, kita pilih di sini ya. Nah, kita pilih Mandely Word plugin ya. Kita klik kanan, klik property. Nah, di sini kita pilih compatible. Kita pilih run aja langsung. Kalau ini belum di checklist, checklist dulu ya. Baru tuh kita klik run. Kalau dia tetap nggak bisa, intinya kita install dulu semuanya. Kalau error. Nah, seperti ini kita pilih tree. Langsung kita pilih test program. Klik next. Yes. Fix. Terus kita buka Word-nya. Dan teng-teng, bisa kan? Ini kalau kita keluarkan juga tetap dia ada, kecuali kalau kita restart. Jadi setiap kali kita buka Word kalau masih nongol error kayak tadi, kita lakukan awal yang tadi ya. Kita caranya kita klik ke Mandely-nya, pilih ini property, habis itu kita pilih run. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.